Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ketemu lagi dengan saya, Dukun Forex. Kita akan bincangkan ada 4 jenis pair kat sini. Terus kita mulakan dengan USD Japan. Okay, USD Japan, tengok sekarang ni trend dia momentum adalah kepada buy. Dekat sini kat 104.86, kat sini kita ada support. Sekarang ni resistance. Kalau dia berjaya close atas ni, dia akan jadi support. Jadi trend dia sell, jadi kita nak buy adalah buy pada support untuk naik ke atas. Okay, yang ni kita akan pending order. Habisnya candle daily hari ini close, kita akan pending order untuk buy limit untuk target yang lebih tinggi. Okay, next pair di GBP Japan. GBP Japan, tengok sini adalah resistance yang paling berdekatan. Kita akan target untuk sell. Momentum dia masih dalam kedudukan sell. Itu maksud dia, maksud saya trend dia masih dalam kedudukan sell. Jadi kita akan cari peluang untuk sell saja. Bila masih nak sell, okay, sell, tengok kalau ada prediction yang mengatakan sell, kita akan sell. Contohnya bearish engulfing, pin bar, ada candle. Sekarang ni kita tengok momentum sini pun tak berapa nak kuat sangat untuk momentum untuk sell. Jadi kat sini kita akan target yang resistance yang paling berdekatan, iaitu di 128.83. kat sini saya akan pending order, sell limit dan menggunakan stop loss lebih kurang dalam 80 hingga 100 untuk target yang lebih bawah. Okey, kat next pair adalah di NZD USD. NZD USD, sekarang kita nampak okay, trend di sini masih dalam kedudukan sell lagi. Apa yang kita perlu lihat dan perlu tunggu adalah bila dia masuk balik di bawah 0.7146. dia break duduk bawah ni, barulah kita akan pending sell limit untuk teruskan momentum ke bawah. Kalau tidak, kita akan biar je dia naik. Mungkin dia boleh test di resistance yang paling berdekatan. Okay, break resistance mungkin akan test resistance. Tapi kena ingat trend dia adalah sell. Kita akan fokus sebarang momentum sell, kita akan sell dia kembali. Okay, next pair. Last sekali adalah di emas gold. Okay, emas pun trend dia masih dalam kedudukan sell. Jadi saya akan cari peluang untuk sell. Mana peluang untuk sell? Bila dia break bawah support yang paling berdekatan di 1270, break bawah ni, close bawah ni, barulah saya akan sell limit untuk target yang ke bawah ataupun di mana-mana kawasan ni yang terjadi variation. Okay, sekian dari saya, Dukun Forex. Terima kasih.